Naik itu saya rasa hal biasa, karena apa? Kami tidak bisa memprediksi naik atau enggak. Karena COVID ini sifatnya penyakitnya tidak terlihat. Dan orang-orang pendatang yang dari Surabaya apa-apa rata-rata sudah sakit. Tapi kalau penduduk setempat jarang. Dan kebetulan ini ada nakes, 4 nakes yang di apa positif itu di Puskesmas Sukoharjo. Kalau yang Puskesmas Baki itu tidak di dalam kerjanya tapi di luar. Maka tidak diliburkan yang di Baki, tapi Sukoharjo libur 14 hari. Pak, KLB diperpanjang ya? Insya Allah diperpanjang sampai Agustus. Kalau Agustus mesti muncul lagi kasus positif, ya diperpanjang lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!